Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Semoga sehat semua. Kali ini saya berada di kebun, tepatnya tanggal 20 November 2023. Ini kali kedua kita menanam sawi pahit yang umurnya sudah 20 hari setelah kita tanam. Ya. Ini pertumbuhannya cukup merata. Alhamdulillah. Kemudian di sananya juga yang sebelahnya ini juga sama sawi pahit. Pertumbuhannya juga sama. Tapi tidak serentak semua ya kawan-kawan. Iya. Hanya sekedar buat video pendek untuk sebuah kenangan nanti. Ya, di sini batas atau usia maksimal panen sawi untuk sawi jenis ini, sawi pahit, itu kisaran 30 sampai 32 hari baru kita panen. Bermakna sebentar lagi kawan-kawan. Menariknya untuk jenis sawi pahit ini ya, orang bilang ini sawi pahit Medan. Entah karena mungkin di sana banyak komoditi yang membudidayakan jenis sawi pahit ini ya. Dan ini paling laris di pasar dibanding ada jenis yang lain. Ada satu lagi jenisnya itu memanjang seperti sawi selada romaine ya, dulu pernah saya tanam dan sudah saya videokan di video-video sebelumnya, nanti kawan-kawan bisa cek. Menurut saya untuk sawi ini ya, jenis sawi pahit ini, itu kalau sekilas kita nampak pertumbuhan perkembangannya itu ketika baru lepas tanam rada lambat, tetapi ketika sudah panjangnya sekitar 10 sentian ke atas atau memiliki sekitar 4 sampai 5 daun itu sudah mulai laju untuk pertumbuhannya. Baik kawan-kawan, silahkan dipantengin saja. Adapun kalau mau komen, mau bertanya jenis bibit varian apa, silahkan di kolom komentar saja, nanti insya Allah kita respon ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dipantengin terus dan sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dan wasilah kita bisa belajar bersama.